berada di depan layangan ukurannya 4 meter plus. Dan ini para... Sahabat Sandi Bali Channel, ketemu lagi bersama saya Yan Sandi. Di video kali ini saya berada di Pantai Sepang Prerenan untuk melihat layang-layang yang akan mengudara sore hari ini di sini. Dan bagi teman-teman yang baru menyaksikan atau berada di channel saya, bantu subscribe dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Dan kita lanjutnya video selanjutnya. Kali ini saya langsung aja lanjut ngerakit layang bebean ukuran yang kuning, katanya ukurannya 3,5 meter, dan itu yang hitam juga ukurannya 3,5 meter. Ini layangan, kelihatan layangannya kecil tapi ukurannya 3,5 meter. Ini belinya lagi pasang knockdownnya, layangannya ngerakit atau ngerakit knockdown di tulang pinggangnya. Layangannya 3,5 teman-teman, layang bebean yang hitam di garis tengahnya ada warna merah, kuning dan putih. Proses masang knockdownnya di les kakinya, dan ini ada bapak legendnya pasang di tulang kepalanya. Nah, ini layangan yang kuning yang sudah sekitar 40% sudah dirakit knockdownnya. Ini penampakan knockdown dari atas yang warna kuning, lesnya putih merah, lesnya putih merah sama hitam. Belinya masih masa knockdown di kakinya. Beli kuda ukur nih, beli 2,5 nih ukurnya sebetulan. Nah, teman-teman, ini 2,5 bebean putih kain akan siap mengudara. Ini teman-teman udah mengudara, teman-teman. Bebean ukuran 3,5 yang kuning sama yang hitam ini sudah kayaknya sudah selesai. Banyak sekali yang bawa layangan, kayaknya semuanya layang bebean sekitar 4 atau 5 meter itu yang akan dirakit dan akan mengudara sore hari ini di Pantai Sepang, teman-teman. Beli ukur kuda nih, beli ukur kuda nih, Ki. Oh, ini teman-teman, ini layangan ukurnya 4,5. Ini talinya, ini tulang bohnya. Itu lagi satu ada yang merah, akan siap dirakit. Ntar langsung aja kita lihat video penunjukan atau sudah dirakit, teman-teman. Oke, lanjut video yang lainnya. Kita lihat layangan yang sudah dirakit dulu. Yang ini, yang kuning kayaknya udah mau mengudara. Itu masih banyak yang rakit. Dan yang hitam yang di sana ya, yang di utaranya lagi dikit adalah yang hitam sudah siap. Sekarang sudah mulai menunjukkan sekitar 4:30, teman-teman. Di belakang saya banyak sekali udah yang rakit layangan bebean. Yang kuning ada, yang hitam banyak sekali dan akan siap mengudara. Di sana juga baru datang membawa 2 layangan bebean. Ukurannya layangan yang merah, kita tanya dulu berapa ukurannya yang merah. Masih astu beli, kuda niki ukurnya beli yang merah beli. Yang 3,5. 3,5 dari tim napi niki? Oh, mungkin niki ukuran 3,5, teman-teman, ukuran layangan yang merah. Yuk kita lanjut jadi layangan yang putih yang di sana. Kita tanya aja ukuran layangan yang putih dari Cempaka. Kita tanya berapa ukurannya. Beli, udah niki ukuran layang yang putih niki. 3,5 ya. Oke, teman-teman, niki ukurannya 3,5, ukuran layangan yang putih yang ada garis kuning merah dari Cempaka. Itu ada di tulang tengahnya tulisan Cempaka. Ukurannya 3,5, teman-teman. Lanjut, kita ke layangan bebean hitam yang plastik. Kita tanya berapa ukurannya nih. Beli, udah ukur niki beli 2 meter fresh, katanya teman-teman. Niki ownernya sudah sering kesini ke Pantai Prerenan bawa layangan. Niki ukurannya 2 fresh layangan bebean plastik yang ada garis putih, merah, hitam, dan kuning. Dan ini kita tanya ukuran layangan yang putih berapa ukurannya. Beli, niki kuda kol yang putih beli. Niki katanya, teman-teman, ukurannya 2,3.
udah siap, udah dirakit, tinggal pasang guangan saja itu talinya, ntar langsung aja mengudara, kita lihat aja video langsung. Oke, nah kita sekarang kembali ke layangan yang merah, dan ini sekarang pemasangan kain dan di tulang-tulangnya, soalnya pemasang knockdownnya sudah selesai, sekarang hanya perlu kainnya dipasang ke tulang layangannya. Ini juga ada teman-teman layangan bebean putih, kayaknya tadi sudah dapat terbang, kayaknya tadi kalau nggak salah, soalnya saya belum dapat videoin layangan yang itu, tapi kayaknya belum, itu masih tali timbangnya masih dibenerin, kayaknya belum terbang. Ntar aja terbang dia, kita langsung kita videoin layangan ini. Penampakan layangan yang ada di Pantai Sepang Pererenan hari ini, banyak sekali layangan yang ukuran 3,5, 4,5 juga ada, itu kayaknya ukuran 3,5 tadi, belum dipasang kainnya, ntar pasti sudah dipasang kainnya, akan mengudara semuanya ini teman-teman di Pantai Sepang Pererenan sekarang. Nah ini yang kuning teman-teman, gini guangannya sudah terpasang dan perlu dipasang tali timbang saja. Ini guangan yang untuk yang di tulang bangkiangnya itu belinya yang bawa, ntar langsung dipasang itu tulang, itu timbangnya, ntar mungkin masih disusut dia talinya sama timbangnya, masih dibenerin teman-teman, kita langsungnya lihat videonya. Itu udah ada layangan di atas teman-teman, layangan merah satu, itu yang merah, itu warna yang hitam yang di atasnya agak kecilan, itu yang besaran, tadi saya agak dapat videoin pas terbangnya. Oh ya teman-teman, sekarang ukuran anginnya sekitar 10 knot di teman-teman di Pantai Pererenan, makanya banyak sekali yang membawa layangan, yang layangan remaja lah kalau di sistem lombanya, layangan bebean kain remaja banyak sekali sekarang di sini. Itu yang di atas sudah ada 3 layangan, yang di barat dan di timur saya sudah ada yang mengudara, yang hitam teman-teman, yang hitam itu kayaknya plastik 2 udah mengudara dia. Kita lanjut ke layangan, dilepas lagi teman-teman. Timbangannya agak keliling teman-teman, saya kira nggak jadi ini terbangin. Ini layangan yang 3,5 meter yang akan siap mengudara teman-teman. Itu tali timbangnya udah dibenerin dulu biar pas, nggak terlalu kedap, nggak terlalu jongkok gitu teman-teman. Nah ini yang kuning udah mengudara teman-teman, yang kuning teman-teman, di belakang saya sudah banyak sekali layangannya mengudara. Di atas banyak sekali udara layangan bebean di atas, dan di bawah masih banyak yang rakit yang akan siap untuk diterbangkan hari ini sorenya teman-teman. Layangan yang hitam kayaknya, yang hitam yang dari kelepekan tadi itu akan sekarang akan mengudara, ini tukang tariknya. Ini yang hitam teman-teman, yang tadi dari banyak kelepekan itu yang ukurannya 3,5. Oke teman-teman, sekarang layangan yang merah yang tadi ukurannya 3,5, yang dari mundur Banjar, tapi lupa namanya tadi, ini dia tukang tariknya teman-teman, tarik talinya, pokoknya siap katanya mengudara. Nah ini yang merah teman-teman, ukurannya tadi 3,5 meter, siap. Sekarang saya sudah bersama partner di sini, Adi Wirajaya. Bagi yang belum subscribe, Adi Wirajaya, bantu subscribe juga Adi Wirajaya dan Sandi Bali Channel. Mare ketat, lu ngada ana mare bangun sing. Kebanyakan layangan jadinya harus milih tempat yang bagus, sampai di air dia jalan-jalan gininya penariknya, soalnya layangannya banyak sekali di atas sudah nih. Tuh teman-teman, layangannya banyak sekali udah.
Ini ukurannya 4,5 teman-teman. Dan inilah situasi hari ini di Pantai Sepang. Sudah banyak sekali layangan yang di atas, anginnya memadai. Layang-layangnya sudah banyak yang mengudara, ada yang kuning, merah, dan yang hitam. Dan di depan saya juga masih sudah banyak yang mengudara di sana. Banyak sekali ada ukuran yang sudah turun tadi, ukuran di 4,5. Dan masih di setel lagi apakah akan mengudara. Kita lanjut ke videonya nanti. Ini dia skala layangan yang hitam tadi teman-teman. Dia mau nurunin layangannya soalnya kayaknya masih perlu diperbaiki layangan itu. Soalnya elokannya di bawah, nggak bisa naik ke atas. Masih ngelok ya di bawah. Banyak yang sukses mengudara teman-teman. Itu ada 4 layangan bagian ini, kayaknya yang hitam yang agak besar. Lengkot teman-teman, tanggung tadi. Teman-teman, anginnya hilang. Sekitar jam 5 lebih dikit anginnya tiba-tiba hilang. Anginnya hilang teman-teman. Aduh gimana ini, layangannya semuanya gedak-gedak ya. Ini yang putih ya, ukuran 3,5 baru naik. Saya berada di depan layangan ukurannya 4 meter plus, dan ini para owner dan support layangannya yang 4 meter teman-teman. Di pinggir pantai layangan teman-teman, di atas ini semua para owner. Jika ada salah kata atau salah perkataan tadi, mohon maaf karena saya masih pemula. Dan kita akan selesai sampai di sini saja. Sampai jumpa video selanjutnya.